Jadi disebabkan ramai yang minta saya untuk buat gaming test untuk Poco M3, iyalah sebab Poco M3 ni antara yang berbaloi dan saya pun suka juga dengan spek yang diberikan. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buat gaming test untuk Poco M3 kita. Ha, dia sebuah entry level tapi paling tinggi sekali. Saya ingatkan Poco M3 ni orang kata macam iyalah sebab dia nampak macam mid range sikit. Sebab dia pakai Snapdragon 662 kan. So saya fikir saya pun cakap dalam video unbox dia ialah mid range. Saya tak pasti pula dia sebenarnya ialah sebuah peranti kelas mulaan. Jadi jom kita roll intro dulu sebelum gaming test. Okey, macam biasa kalau kita nak buat gaming test, saya akan clearkan background dulu. Okey, kita background. Okey, semua dah hilang. Okey, dah settle. Check sekali lagi, kod-kod lagi. Okey, semua dah lengkap. Jadi disebabkan Poco M3 dia punya RAM tu tak terlalu besar, bila dia dah lagging, saya akan orang kata macam clearkan background. Kalau tak lag lagi tu, saya push je. Jadi kita ada 7 game untuk video kali ni. Okey, kalau nak tengok kat sini, saya terangkan lah brightness paling tinggi dan bukan auto brightness. Jadi kalau tengok, kita ada Honkai Impact, Genshin Impact, Mobile Legend, PES 2021, PUBG Mobile, Call of Duty, Wild Rift dan satu lagi patutnya. Kita ada Free Fire Max. Ha, keseluruhannya ialah 8 bukannya 7. Jadi nak tengoklah sebagai peranti, orang kata ada kata entry level, ada kata mid range kan. Adakah dia berkuasa untuk menjalankan 8-8 jenis game ni dan mampukah dia bersaing dengan Redmi 9? Jadi kita akan mulakan kita punya game ni dengan bukan Honkai Impact tapi dengan tengok suhu awal. Lupa pula kan, selalu check tu. Okay, suhu awal dia sekitar 32.1 macam tu. Okay, kat bahagian belakang pula. Okay, kat bahagian belakang kita ada suhu yang lebih kurang kat depan je. Okay, sama je. Ingat ada beza ke apa? Sama je tapi tak apalah. Okay, kita tengoklah game kita Honkai Impact. Okay, kita dah berada dekat main menu untuk Genshin. Bukan Genshin, Honkai Impact. Ada dua game Impact ni jadi pening sikit lah. Okay, kita tunggu dia loading jap. Okay, biasalah tu. Alright, kita tengok setting. Okay, kita tengok kalau setting kat sini lupa dah. Alright, untuk quality 4 kita akan guna, semuanya on kat sini. Rasanya saya tak berapa nak sure dia boleh pergi jauh ke tak, tapi kita confirmkan je lah. Okay, bonus sekarang nampak gayanya, kalau tengok gyro dia kat sini ada delay sikit, tak apa, kita attack dulu. Kita cuba material event, weekend material on je lah. Saya pun tak tahu apa benda material ni, asal main cukup. Okay, kita berada dalam game Genshin ni Impact. Tengok okey ke tak? Nampak gaya kenapa macam ni Tak apalah. Ini sebenarnya saya pun tak tahu apa mood ni, tapi saya main je lah. Kepada anda yang suka main Genshin Impact mungkin tahulah. Kita tengok mood lain lah. Dia agak memosankan untuk saya test sebab dia tak intense sangat. Jap eh. Okey, kita dalam Genshin Impact yang lebih intense kat sini dan anda boleh tengoklah macam mana grafik dia. Ha, betul intense. Ha, yang ni tak tipunya. Ha, macam ni betul nak test. Oh, gila lah lag. So untuk anda nak main Genshin Impact, mungkin untuk level-level bawah saya rasa okey. Untuk yang intense macam ni kurang memuaskan lah. Jadi 13 second dah habis lah. Jadi tengok suhu kat bahagian depan. Okey, bahagian depan kita ada suhu sekitar 40.4, 40.3. Okey, 40.5. Aha, 40.4. Macam tu lah. Okey, kat bahagian belakang lah, tengok suhu dia sekitar 40.39 macam tu, 39.7. Okey, dia baru nak cecah 40 untuk game Genshin Honkai Impact. Ish. Okey, sekarang kita nak cerita tentang Honkai Impact lah. Kita tengok Genshin Impact. RAM saya tak clear lagi. Kita tengok main macam mana. Alright, kita dalam game Genshin Impact. Okay, kalau tengok grafik dia macam, tapi kita bagi sedikit masa lagi. Nampak grafik dia memang teruk. Okay, setting yang saya ada dekat sini ialah low. Okay low. Kita kalau low guna 60 okay tak? Tiba low guna 60 rasanya macam nope. Memang tak lah nak main game Genshin Impact macam ni. Agak kurang memuaskan. Memang tak memuaskan pun. Anda tengok sendiri macam mana dia punya prestasi kan. Boleh tu boleh lah. Tapi tak syok lah. Okay, kita cuba lawan makhluk pelik ni. Okay, nak tengok macam mana. Ini ialah low ya. Pak Raya just okay lah. Okay, tapi kena bagi masa kat dia untuk loading. Dah main dalam 2-3 minit baru okey dia punya grafik. Setting yang saya gunakan ialah, okey, saya gunakan low. Okay,
okey dan kita gunakan frame per second dia ialah 60. Ha, macam tu. Tengok macam mana. Just okey lah, tapi dia punya frame tu tak berapa stable untuk 60. Rasanya kalau lagi rendah lagi stable kot. Okey, tengok setting yang kita ada. Grafik kita guna lowest dengan 60. Tengok okey tak? Okey, kalau lowest dengan 60 nampak gayanya lebih smooth lah, dan ini saya recommend kalau nak main. Nampak gayanya kalau macam ni baru okey dan cun nak main game Genshin Impact. Jadi saya nak cuba main game ni dalam mungkin dalam 5 minit. Okey, nak cuba cari-cari kot ada benda nak bunuh kan ni tupai ni. Ha, boleh dah dapat daging tupai. Tapi saya rasa kalau anda main dengan grafik yang intense, cuba lawan boss ke apa, saya rasa tak lepas kalau anda tengok. Saya berjalan dengan tempat yang luas macam ni kan, dia dah start frame drop lah. So tak best sangat lah nak main Genshin Impact kat sini. Boleh main tapi tak disarankan untuk anda main Genshin Impact sebab dia entry level lah, ada setengah orang kata. So dia biasa-biasa lah dia punya prestasi. Jadi tak apa, tengok suhu dia macam mana. Okey, rasanya macam dah panas kat sini walaupun hanya grafik lower saya guna. Okey, saya cuba. Okey, satu lagi tips ialah anda jangan gunakan 30 frame second kat sini, okey? Okey, suhu dia dalam 44.3, agak panas kat sini, 44.2, 44.3. Sebab saya kata jangan guna 30 frame second ialah kalau anda guna 30 memang lagging ah, tak best ah nak main. Okey, kat bahagian belakang ni pula kita ada suhu 43, 44, 42. Okey, kat bahagian kamera ni agak panas, 44.4. Ah, suhu yang agak kurang best kat sini, tak apa kita minimum mas dia dulu. Okey, lagging pula. Saya rasa saya kenakan clear RAM lah sekarang ni. Okey, sebab dia tak boleh multitasking yang banyak. Dua tu maksimum untuk benda-benda berat. Saya guna Mobile Legend Bang Bang pula. Jom. Okey geng, kita berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Setting dulu kita nak tengok. Okey, kita onkan semua kat sini. Nampak gaya kita tak ada HDR untuk kita punya Poco M3. Kita hanya ada height sahaja dan kita ada ultra pun tak ada. Okey. So downloading mode resource arena. Saya tak main arena, jadi tak ada masalah. Kita main Brawl. Mana Brawl? Satu game Brawl nak tengok macam mana dia punya grafik. Cun tak cun, on tak on. Kita start game. Bagi sebuah peranti entry level ataupun mungkin kalau mid range pun, dia mid range yang bawah. Bagi saya kalau tak ada HDR pun boleh dimaafkan lah. Sebab HDR selalu dia dekat memang pure mid range baru ada. Dan dia punya grafik untuk HDR ni memang best lah. Tapi tak apa, kita nak tengok adakah Poco M3 ni untuk game daripada Muntun ni dia best ataupun tidak. Kita nak cuba tengok. Okey, kalau okey okey lah. Tapi pada awal ni nampak macam dah ada frame drop walaupun belum main lagi. Tengok. Tak apa, sekejap lagi kita cuba dalam game. Okey, kita berada dalam game Mobile Legend. Jom tengok macam mana dia punya grafik. Nampak gaya pada awal ni cun-cun belaka. Okey, saya tak ada masalah internet. So rasanya kalau ada masalah ialah dia punya grafik lah. Baik, kita cuba tengok. Nampak ya, kalau pergi kat tengah ni okey je. Mantap, mantap, mantap grafik dia. Okey, still lagi orang kata agak memuaskan lah untuk main game Mobile Legend kat sini. Okey, kita cuba lagi duduk kat tengah ni. Berapa lama tank ni boleh bertahan saya tak apa sure, tapi kita cuba je lah. Okey, nampak gaya. Sebab nak tengok grafik dia tu okey ke tak. Jadi nampak gayanya kalau grafik dia macam ni nak main Mobile Legend okey lah kan. Kepada anda yang peminat Mobile Legend tu, hari-hari lenjang game ML tu, phone ni tak menghampakan masa sekarang. Tak ada grafik HDR tu bagi saya still lagi okey lah. Bukan satu orang kata macam kepentingan sangat untuk sebuah orang kata mid range ataupun kelas mulaan yang biasa ni. Still lagi cun. Kita tengok macam mana pula suhu dia. Suhu pun penting juga sekejap lagi kat habis game ni. Jadi nantikan. And oh yes, menang untuk satu game dekat Brawl Mobile Legend Poco M3. Jadi kita tengok suhu. Okey, mula-mula kat bahagian depan tu. Bahagian depan kita ada suhu yang okey lah untuk Mobile Legend, tapi panas sikit, 42.6 macam tu. Okey, so kat bahagian belakang pula kita tengok. Belakang ni selalu kat bahagian tepi ni dia tak panas sangat tau. Yang panas ni dekat bahagian kamera ni. Okey, kali ni kat bahagian kamera kita dapat 41.8. Nah, kat bahagian lain kita dapat sekitar 41.6.7 macam tu je. Still lagi acceptable lah untuk Mobile Legend. Untuk grafik saya rasa kalau guna tinggi dia just okey je, tapi frame rate sikit-sikit tu biasalah untuk sebuah peranti biasa ni kan. Okey, next pula kita akan dah keluarkan RAM dan kita main pula game bola PES 2021. Okey, kita dalam game PES 2021. First kali ialah video setting. Okey, video setting kita ada ialah okey macam biasalah, kita guna yang tinggi pun kadang-kadang dia biasa-biasa je. Tak apa, kita set paling tinggi dan kita main satu game dekat sini. Jadi kita nak cuba pula game PES 2021. Kita sepak mula dulu. Okey, nampak gayanya semuanya
Ay, control ni kenapa pula? Okey, nampak gayanya. Okey, cun dia punya grafik. Cumanya yang saya pelik kat sini ialah dia punya ni tau, dia punya display. Tengok kat sini ha, dia macam dah ada banyak space dah tau. Kat bagian sini pun ada juga space, yang mana mungkin lah untuk game ni dia tak di optimize untuk full screen dengan baik kot. Rasanya lah, saya tak sure sangat lah. Tapi okey lah untuk main game, cuma frame rate sikit tu still terasa, dia tak stabil dalam frame rate dia. Okey, tak apalah, kita cuba juga. Ah, main game ni dah habiskan game ni. Macam biasa saya nak cuba. Alamak, baru nak cuba buat goal. Aduh. Yes. Hampir goal dan nampaknya habis juga masa. Okey, jom tengok suhu dia macam mana. Okey, kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 41.7, 41.8. Okey, nice. Kat bahagian belakang lah kita ada suhu yang rasanya mungkin sejuk sikit banding kat depan. Okay. Panas dia betul. Dekat bahagian kamera ni dia lebih panas tau banding kat bahagian lain. Okay, kat sini kita dapat sekitar 41 macam tu. Tadi nampak macam 43. Yeah, kita dapat 43 dekat certain bahagian. Ha, bahagian lain kat sini macam 40. Dekat sini yang biru ni lagi sejuk lah. 40 macam tu je. Okay, tak apa. Game ni dia macam 41 macam tu je suhu dia. Tak apa. Kita tengok game lain. Okay, kita clear dulu. Macam saya dah janjikan kat sini, kita clearkan RAM dan sekarang kita nak main game seterusnya. Ha, game apa? Game PUBG Mobile. Okay geng, kita tengok dulu setting yang ada dalam PUBG Mobile kita ni. Okay, kita tengok setting grafik. Okay, kalau smooth kita ada high, balance kita ada medium, HD tak ada. Serius lah, HD kita tak ada. Wow, better beli Redmi 9 kalau nak main PUBG Mobile kan. Tapi tak apalah, okay, kita dengan smooth balance. Ini rasanya grafik dia okay je kot. Tak apalah, kita tengok, kita main satu game kat sini. Aduh, menghampakan sikit. Tapi kita cubalah Metro Royal. Jom tengoklah macam mana. Okay, kita berada dalam game PUBG Mobile. Kita nak kutip barang dulu lah. Nampak gayanya grafik dia cun-cun je. Tak ada masalah pun. Okay je nak main buat masa sekarang. Kita cuba zoom. Okay, zoom pun okay. Cuba cari enemy. Boleh juga kan. Jom tengok. Peluru tak banyak ni. Boleh ke? Nampak gayanya kita nampak, kita terasa macam ada seseorang berjalan. Tapi tak nampak dekat mana. Oh, ni dia. Oh, dah mati dah. Okey lah. Cuma benda yang saya kurang gemarkan kat sini ialah dia punya grafik itu hanya grafik rendah. Dia tak ada grafik yang tinggi. Agak kecewa sikit lah. Tapi tak apa, hidup perlu diteruskan. Jom tengok macam mana. Kita nak cari orang, tak jumpa lagi ni. Kalau tanya saya nak main game PUBG Mobile, kena tengok satu benda yang penting kat sini, iaitu gyroscope. Okey, sebab ramai yang main PUBG Mobile gunakan gyroscope. Okey, kita cuba. Kita berdiri kat sini, kita cuba tengok. Okey, kalau nak tengok kat sini dia macam ada delay tau. Dan delay dia tu agak banyak juga. Saya cuba sensitivity. Kita cuba ubah sensitivity, kita nak ubah 400 dah. Tapi still lagi delay. Rasanya tak boleh nak pakai sangat lah dia punya gyro ni. Okay, macam nak tengok pun anda boleh tahulah macam mana kan. So saya tak mengharapkan untuk guna gyro kat sini lah. Jadi peminat gyro, minta maaf ya. Okay geng, saya akan habiskan game ni. Okay, dan tengok suhu dia macam mana. Rasanya okay je kot. Cuma gyro dia agak menghampakan lah sebab ada delay kan. Sebab dah guna setting dah tinggi pun delay juga. Okay, tak apa, tengok. Dekat bahagian depan kita ada suhu yang rasanya tak panas. 40 je, 40 tepat, 39.9, 40 macam tu. Belakang pula, dekat bahagian belakang kita ada suhu 39.8 macam tu, 0.6. Dekat kamera ni selalu panas, 40 kita dapat. Okay, nice. Okay, next pula kita clearkan RAM juga balik. Dan kita ada game seterusnya, Call of Duty. Saya suka game ni. Jadi kita berada dalam game Call of Duty Mobile. Setting dulu yang paling penting. Okay, grafik dia kita ada low. Wow, low ada high, medium ada high, high ada high, very high ada high. Okay, cun, kita tengok macam mana dia boleh pergi tak. Very high dengan high kan. Okay, multiplayer 1, cookie confirm, 10 lawan 10. Tengok okay tak. Okay, jom tengok macam mana prestasi dia. Okay, kita cari orang nak tembak-tembak. Nampak gayanya dia smooth, tapi dia punya frame rate dia tak stable sangat lah. Boleh main lah macam ni. So cari orang nak tembak, tengok. Itu macam bukan. Tak jumpa pun seorang lagi. Tak apa, cookie confirm. Tengok macam mana. Kat sini nampak meriah ni. Dia ada sedikit lagging kalau anda gunakan grafik yang tinggi. Jadi saya sarankan nak main game kat sini guna grafik yang biasa lah. Tinggi sangat tak cun. Kita kutip-kutip dan kita cari lagi orang. Nampak, nampak gayanya. Laut banyak ni. Mantap. Kan ni jap. Mantul. Okey, kalau tengok, saya rasa grafik tinggi kurang lah, kurang memuaskan. Ni kenapa ada macam
ada aura-aura ni. Pastikan gunakan grafik yang rasanya grafik yang biasa lah. Kalau nanti kat sini ada height pun okey ke? Very height terlalu tinggi lah bagi saya. Oh, mati pula dah. Okey, tak apa. Kita akan habiskan satu game ni dan tengok suhu dia macam mana. Oh, rasa power bosku. Okey, kita habiskan game ni. Nampak gayanya cepat juga game ni nak habis. Power-power semuanya kat sini. Okey, nampak gayanya kita pun nak habis dah. Dan setakat saya main, saya boleh rasa sedikit panas kat bagian belakang ni lah. Okey. Oh, menang juga akhirnya bosku. Kita tengok suhu kat depan dulu. Jadi suhu kat bagian depan kita ada sikit, oh panas ni, 43.1. Okey, 43.1 macam tu. Okey, agak kurang best. Tengok kat bagian belakang, kat bagian kamera ni paling panas selalu. Okey, kat bagian kamera kita ada sekitar 43.1 juga. Ha, tempat lain dia sejuk sikit, 42.7. Kat sini 37. Ha, kat bagian sini kan. Jadi untuk main game Mobile Legends, saya sarankan grafik yang biasa saja. Grafik tinggi tak berapa cun sangat, still boleh main juga lah. Jadi next kita nak cuba main Wild Rift. Ha, game yang ada orang request kat saya untuk saya cuba. Jadi kita berada dalam game Wild Rift League of Legends. Okey, setting dulu. Okey, grafik kat sini kita ultra high definition. Kita cuba guna yang ini dan kita cuba 60 frame per second. Okey, yang lain kita guna high pada muka dia. Ha, kita lenjan sampai habis. Tapi malangnya ialah device ni tak support. Okey, resolution bolehlah tinggi, model quality boleh tinggi, floating test ni tak payahlah, ni okey je. Jadi jom kita test satu game main dengan bot je lah. Tak berapa pro kan. Okay, fine match. Okay, kita berada dalam arena Wild Rift kita. Kita tengok kita masuklah lane yang bawah ni. Nampak gayanya buat masa sekarang semuanya semua belaka, tak ada masalah pun. Okay, kita nak serah, tak ada lagi enemy kan. Yup, grafik yang agak intense sikit pun tak ada masalah buat masa sekarang. Dah dapat slain lah satu orang. Okay lah, semuanya berjalan lancar kat sini. Smooth, memang smooth untuk main game Wild Rift kita ni. Mana-mana main ni, mana-mana main. Okey, kalau tengok saya serang pun tak ada masalah. Rasanya untuk main Wild Rift ni okey lah untuk game walaupun Poco M3 kan. Jadi sekejap lagi kita nak tengok suhu dia macam mana pula. Fuh, agak lama untuk main game ni dan kita dah habiskan juga. Okey, tengok suhu dia. Alright, kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 42.1 41.942 lah kan. Okey, kat bahagian belakang lah, kat bahagian belakang kita ada suhu lebih kurang 41.8. kat bahagian kamera ni, kat bahagian kamera 41.8, bahagian biasa 41.6. Okey, acceptable lagi untuk game Wild Rift dan bagi saya memang smooth. Dan next, last game Free Fire. Jadi sekarang kita berada dalam game kita Free Fire Max. Tengok setting dia, ada setting max ke tak. Okey, jadi kita gunakan setting semuanya tinggi-tinggi, tengok smooth ke tak smooth dan kita main satu game. Jom, jadi jom kita drop dulu. Okey, nampak kayaknya grafik drop dia okey kot buat sekarang. Still lagi kontrol yang baik. Kita jatuh dulu. Ha, kita mendarat dulu. Jatuh lah. Okey, settle. Dah mendarat. Jom cari barang sikit sebelum kita dijumpai orang. Okey, atas ni peluru je. Mana ada senjata? Nampak gayanya buat masa sekarang grafik dia cun je, tak ada masalah pun. Okey, Free Fire. Okey, boleh lah, siapa minat Free Fire boleh lah beli Poco M3 ni. Segalanya okey kat sini. Kita nak cari orang pula. Okey, dah nampak, dah nampak. Mana dia? Mana dia? Tadi ada. Mana dia? Mana dia? Nak tembak dia. Ah, tu dia. Kita nampak. Dapat satu. Nampak gaya grafik dia cun untuk Free Fire. Jadi tak apa, saya akan habiskan satu game ni dan tengok suhu dia macam mana. Ha, suhu pun penting juga. Terciduk pula. Okey, tak apalah. Tengok suhu kat bahagian depan dulu. Okey, bahagian depan kita ada suhu sekitar, wow, panasnya Free Fire macam ada api. Dekat bahagian depan kita ada suhu 44, 45 tadi saya nampak ni. Mana dia 45? Tunjukkan diri kau. Bahagian dia 45. Ha, itu 45.2 kita dapat. Okey, memang panas. Okey, kat bahagian belakang kita dapat sekitar 43.7. Kat bahagian kamera ni 43.9, 44. Free Fire memang fire eh. Tapi boleh dimainkan dengan agak lancar lah untuk Free Fire ni. Tak apa. Jadi kesimpulannya, saya dah cuba 8 jenis game. Kita ada Honkai Impact, okey. Tapi grafik rendah je. Grafik tinggi dia agak lagging. Genshin Impact, okey-okey je untuk geli-geli. Tapi kalau nak main dengan boss, saya tak sarankan. Mobile Legends, okey semua. PES 2021, okey semua. PUBG Mobile ni ada masalah dengan gyro dia. Jadi gyro dia agak kurang. Dan satu lagi lah, grafik setting dia tak terlalu tinggi kat sini. Hanya medium. Call of Duty
quality okey, tapi saya sarankan guna grafik biasa. Wide Rift okey, grafik tinggi mana pun dia boleh jalan. Dan last sekali lah Free Fire Max. Free Fire Max pun tak ada masalah untuk Poco M3, cuma panas sikit lah. Jadi apa pendapat anda tentang Poco M3? Adakah dia bagus untuk gaming sebagai sebuah peranti permulaan ataupun kelas awal apa mid range? Saya tak sure sangat. Jadi nyatakan pendapat anda dekat bahagian komen di bawah. Mana game yang anda rasa boleh main dengan okey lah untuk beli peranti ni? Nyatakan dekat bahagian komen, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.